Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafah Wasalamun ala ibadihi Amma ba'd Mari kita mulai majelis ilmu ini Dengan bacaan Ummul Quran Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa wal akhirah Dan mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh taufik dari Allah Sehingga kita diberi kemampuan untuk mau melaksanakan apa yang menjadi بتونجnya على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه وعلى ما نويناه وعلى ما نواه السلف الصالح ثم الى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضره اخوانه من الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء، ونخص خصوصا إلى سلسلة أساليب قراءة القرآن برواية حفص عن وإلى مشايخنا ومعلمينا في هذه المؤسسة وفي هذا المعهد حضرة الشيخ كريح جاش Kayak Ma'asum Ali punya Khairi Hashim Ya Nur Aziz punyai Jamila Bapak Ya Umar Farah Bapak al Hakim Zimu Wa Azwajihim Wa Usulihim Wa Furu'ihim Wa Nafa'anamihim Wa Bi'ulamin fil Dharin Amin Wa Ila Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Sharaf An-Nawawi Al-Shafi'i Lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعوذ إياك من بسم الله الرحمن الرحيم qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin bismillahirrahmanirrahim faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal ida qara apabila membaca sapa qori sapa man Ida koro apa bila membaca sopoman as sajadati sajadat itu bentuk jamak apa mufrod Jamak mufrodnya apa sajadah jadi kalau mufrodnya tuh jimnya disukun sajadah jamaknya sajadat Rok'ah, jamaknya rokaat kayak sampean sholat itu kalau niat sholat witir yang witirnya satu rokaat kan rokaatan kan langsung rokaatan maksudnya rokaatan itu ya rokaatan wahidatan jamaknya rokaat sajadatan satu kali sujud kalau sajadat berarti banyak lah ini kaitannya dengan ayat-ayat yang kalau membaca ayat itu diperintahkan sujud apa kemarin? Sujud tilawah. Ila koroa apabila membaca sopoman as-sajadati ing piro-piro ayat sajadah. Lalu kemudian berkembang sajadah itu dijadikan sebuah nama alas untuk so sholat. Kenapa? Karena dengan alas itu itu digunakan untuk sujud. Oke, teman. Kenapa tempatnya? Oh, nggak apa-apa. Yang penting nggak dipiring. Tadi diwadai piring, lepek gede, teman. Enak malah cepat dingin. <tai> ini kan juga sekalian jadi lepek kan kalau kepanasan oke kita lanjutkan au uh, kullaha kullaha yo sajadat au sajadatin atau membaca piro-piro ayat as minha darinya dari sajadat yang depan tadi fi majlisin wahidatin eh fi majlisin wahidin ing dalam Majelis wahidin yang satu artinya dalam satu majelis. Sajata maka sujud atau maka boleh sujud sopoman Sajeda maka sujud sopoman likul itu likulin apa likul lima rotin punya sampean kitabnya likulin likulin maring saben-saben sujud maring saben-saben sajadah ayat sajeda ayat likul lima rotin itu maksudnya tan eng satu kali sujud bila khilafin kelawan tanpa khilaf maksudnya kalau ada orang yang baca beberapa ayat sajadah ya di dalam satu majelis jadi satu majelis ada banyak ayat sajadah maka di sini orang tersebut setiap satu ayat saja itu disunahkan dibolehkan untuk sujud tilawah gitu loh lanjutannya fa'in karoro maka jika mengulang sopoman Fa in maka jika mengulang-ulang sopoman al ayat ing ayat al wahidata kang sici. Artinya ada satu ayat tapi diulang fi majalisa ing dalam piro-piro majelis. Jadi di banyak majelis diulang padahal ayatnya satu. Maka sajata maka boleh sujud atau dianjurkan sujud saja maka sujud so likulin maring setiap satu ayat marotan ay sajedatan marotan jadi kalau yang depan tadi yang disebut sajedatannya yang kedua ini yang disebutnya marotannya itu maksudnya sujud satu kali satu kali sujud bila khilafin kelawan tanpa khilaf artinya tidak ada perbedaan jadi jika ada orang yang membaca ayat sajadah ayatnya sama umpama ya saya di musola sini membaca surat al alaq lalu di ayat terakhir itu ada ayat wasjud waqtarib lalu saya pindah majelis ke masjid Lalu di masjid, saya baca lagi surat al Al-Alaq. Maka ini tetap disunahkan sujud tilawah lagi, tidak lalu kemudian aku mangus maca ayat ke kono wis sujud tilik, ini gak usah sujud, tidak, tapi tetap dianjurkan untuk sujud tilawah. Faham ya? Jadi ini kaitannya dengan sujud tilawah. <tuh> Lanjutannya, fainkar roro maka jika mengulang sopoman jadi orang tersebut mengulang haing <tuh> apa ada yang kelewatan tak tidak maka jika mengulang sopoman Ha al ayat al wahidata eng satu ayat satu ayat tapi ayat itu mengandung perintah sujud tilawah fil majlisi alwahidi dalam satu majelis ay fil majlisi eng dalam majelis alwahidi kang siji Tapi kalau ngulangnya itu dalam satu majelis maka jawabannya nudzira maka dilihat jadi hal tersebut dilihat dulu konteksnya seperti apa. Failam <tik> yasjud <tik> umbama oh nanti aja penjelasannya. Failam yasjud maka jika belum bersujud atau tidak bersujud Sopo qari lil marratil ula pada hitungan yang pertama artinya pada bacaan yang pertama kafa maka mencukupi hu ing kori, hu ing man Kafa maka mencukupi hu ingman opo sajidatun wahidatun satu kali sujud tilawah Sajidatun satu kali sujud uh, Sajidatun sujud sujud tilawah wahidatun kang siji anil jami untuk semuanya. Umama saya di sini ngajar fasoha surat al insyikok umpama ini ya. Lalu di surat, al insyiqaq itu ada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la Weh, mari satu surat. Kok tadi di la yasjudun tadi saya tidak sujud. Saya ulangi lagi al insyiqaq. Kan di satu majelis sampai tiga kali maka boleh kalau yang pertama tadi saya tidak sujud, kok ini nanti akan saya ulang tiga kali. Lalu yang terakhir setelah saya baca yang ketiga, baru sujud tilawah, maka itu sudah mencukupi. Maka bisa cukup sujudnya satu kali di akhir. Gitu, itu maksudnya begitu. <tuh> Jadi ayatnya diulang dalam satu majelis. Wa <tuh> sajadalil ula Wa in dan jika sujud sopoman lil ula artinya terhadap al marroh al ula hitungan yang pertama bacaan yang pertama tadi umpama saya baru fasoha pertama langsung sujud tilawah wa ila quri'a alaihimul qur'anu la sujud tilawah lah terus engkau tak balani mana ayatnya Apakah nanti sujud tilawah lagi? Nah ini Fafihi salah satu aujuhin Fafi maka iku eng dalam hal ini Salah satu aujuhin utawi tiga wajah Ada tiga pilihan pendapat yang bisa kita pilih Kan kalau tadi kan saya ulang tiga kali ayatnya Tapi yang pertama saya tidak sujud Maka cukup yang terakhir Berarti kalau tiga kali yang terakhir itu yang ketiga saya sujud itu sudah nyukupi. Tapi kalau pertama langsung saya sujud, kok nanti dibaca lagi? Apakah nanti sujud lagi? Nah ini ada tiga pendapat. Fa'ilam mm, asohuha ya, asohuha utawi paling asohnya salah satu aujuhin paling asohnya pendapat. Yasjudu bersujud atau sujud tilawah sopeman likul lima rotin pada setiap kali baca ayat as sajedatan eng atau sajedatan kelawan saat sujudan artinya kelawan saat sujudan itu adalah ya satu kali baca ya sujudnya satu kali sujud tilawahnya Sampai sini faham? Kenapa kok ini pendapat yang paling asoh, paling sahih? Karena alasannya lita sababi. Karena berulangnya sebab. Kam sujud tilawah itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya ada ayat asaj. Dah kan begitu? Karena ayat sajadahnya terulang dibaca lagi Maka sebabnya muncul lagi Maka akibatnya diperintahkan sujud tilawah Ba'da ula Setelah terpenuhinya hukum sujud tilawah yang pertama Artinya sujud tilawah yang pertama tadi kan Ayatnya yang dibaca sudah sujud tilawah Maka kalau baca lagi Maka sujud tilawah lagi Karena ada litajat dutis sabab tadi itu alasannya Ada yang ketinggalan? Betul. Tadi itu saya kesini kok sepi, ya? dikira libur baliknya. Kok nggak ketok apa ada mobilnya? Mungkin gitu ya. Iya dah. Oh, nggak apa-apa. Terlalu husnudon <tuh -tuh. Tadi memang saya berangkat dari kediri tadi. Ini setengah empat kurang dikit tadi. langsung ke sini langsung ngaji, makanya tidak mampir ke rumah. Oke, kita lanjutkan. Wasani utawi yang kedua. Artinya kedua itu wajah yang kedua. Ai al Wajah yang kedua dari tiga wajah pendapat. Ketika ada orang yang baca ayat As-Sajdah, lalu dia apa namanya? ketika baca masih pertama diulang yang pertama belum diulang ya itu langsung sujud tilawah apakah berikutnya kalau diulang lagi sujud tilawah lagi atau enggak tadi pendapat yang pertama ya iya karena setiap ayat asa jeda itu menjadi sebab perintah kesunahan sujud tilawah lalu yang kedua bagaimana yakfinyukupi yakfinyukupihi ing ingman jadi uh, sudah cukup opo sajadatul ula. saja sajadatul ula sujud yang pertama kali. Jadi al ula di sini maksudnya al al ula yang kali yang pertama. Sajadatul marratil ula. tapi dibuang almarohnya. Biasa dalam bahasa Arab itu ya membuang. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu maani itu ada yang membuang musnad, ada yang membuang musnad ilai. Jadi contohnya seperti kalian baca ayat wala taziru wa zirotu wizro ukhro. Ukhro itu muannas apa muzakar Hmm? bentuk ukhro itu loh muannas kalau muzakarnya apa akhor hadza syai'un akhor akhor itu kalau bentuk muzakarnya kalau ukhro itu bentuk muannas wala taziru wa ziratun wizra ukra. itu ada yang dibuang aslinya wizra wa ziratin jadi waziratnya dibuang tapi langsung wizra ukhra. Makanya memahami Al-Qur'an itu butuh perangkat keilmuan yang yang banyak. Tidak bisa hanya nahwu Padahal kadang-kadang kita ini baru belajar nahwu shorof itu sudah pusing. Ya pusing itu bagus berarti ada kemajuan dalam pemahaman. Kalau yang bahaya itu kalau belajar apapun tidak ada pusingnya sama sekali. Biasa, ya. karena tidak paham. Karena tidak paham kan tidak, ya tidak pernah mikir gitu. <laughs> Jangan sampai seperti itu ya. Karena manusia itu kalau mau jadi pinter itu memang berangkat dari kegalauan-kegalauan dari sisi ilmiah keilmuan itu, ilmu pengetahuan itu kan berkembang karena ada kegalauan-kegalauan ilmiah. Ini kok gini ya? Kalau ini gimana? Lalu bikin eksperimen dan seterusnya. Sama juga gitu kalau belajar apapun ya itu kalau sudah bingung ini maksudnya apa itu sudah bagus itu berarti ada kemajuan tapi jangan berhenti di situ lanjutkan temukan punya khairiyah dulu kan sudah nulis di buku di majalah panji masyarakat itu. Termasuk salah satu kata-kata mutiara dari beliau itu. Jadi patokan minimal seorang santri itu punya apa? hasrat yang menyala, artinya punya semangat untuk menuntut ilmu. Sama yang kedua adalah apa? apa? berpikir kritis. Jadi itu penting sekali. Kalau bahasanya Imam Ash-Syafi'i itu, Imam Syafi'i juga mengatakan itu bahwa orang menuntut ilmu itu harus seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya dan anaknya itu anak satu-satunya. Jangankan anak satu-satunya, anaknya banyak aja. Kalau hilang satu juga bingung, Kadu cari tanpa kenal lelah. Jadi kalian ini masih panjang perjalanannya. Kembangkan semua bakat minat lalu perdalam keilmuan, tingkatkan ketakwaan itu akan jadi modal kita. Selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kan begitu. Ya bahagia dunia akhirat maksudnya. Ini masih ada latihan khitobah ya sekarang ya. Terpusat atau di sini sendiri? Di sini sendiri. Yang di masjid dulu setiap apa itu enggak enggak jadi satu sekarang. Karena pandemi itu. Kalau di sini setiap hari apa? Semuanya tampil. Undak oh, ya, gantian. Jadi kalau yang sudah pernah tampil, tampil lagi enggak? Nah, kalau yang sudah pernah tampil, tampil lagi itu jangan pancet, harus ada progres. Terus ada dewan jurinya, dari siapa ada yang menilai? Ada Mbak saja nih orang menilai yang menilai tuh mungkin yang terbaik di antara kalian nah, nanti menilai ini kurangnya di sini penguasaan materi lebih cenderung pada hafalan teks um, mau begitu karena biasanya kalau latihan kitabah di awal awal tuh kan ngapal lo teks hmm, mandek lali lali mandek kata mustamiin mustamiatnya mustamiahnya turun turun tambah karuan tapi latihannya begitu, tidak apa-apa. Harus ada progres. Nanti catatannya apa? Ini terlalu itu tadi hafal. Ya. Jadi di depan tidak bisa improvisasi. Padahal kalau yang bagus itu kan kalau hit bapak itu samain menghafalkan poin-poin utamanya apa? Oh poinnya ini ini ini. Ya tetap dihafalkan boleh. Tapi nanti tetap harus siap untuk improvisasi ketika di depan itu. Ketika ini macet, maka harus beralih kemana? Nah itu harus banyak bahan. Kalau bahannya hanya itu tok ya mesti ayah bingung gitu loh tapi itu proses tidak masalah lalu yang kedua kalau latihan hitoba kok bahas hitoba ini kayak saya jadi daun jurinya aja itu perhatikan betul mulai dari mukodima sampai ikhtitamnya sampai penutupnya banyak orang bukan di sini tapi di tempat lain itu baru pembukaan saja udah kelihatan sehingga nanti kalau di masyarakat di masyarakat itu kan macam-macam iya -macam. kalau kebetulan masyarakatnya itu posisi pemahaman keagamaan dan keilmuannya di bawah kalian semua umpama lo ya tapi kan tidak mesti orang itu baru pembukaan saya sudah kelihatan contohnya begini saya pernah dengar orang sambutan atau pidato alhamdulillah alhamdulillahirobbilalamin wabihi nastain ada yang wabihi nasta'in wa ala umuri dunya pernah dengar ada yang wabihi nasta'in ala umuri dunya mana yang benar lo ini sederhana ini baru pembukaan lo belum isi siapa yang bisa berpendapat ada kalau tidak ada tidak apa-apa, saya juga memaklumi Karena berpendapat itu kadang-kadang terkait sama berpendapatan Jadi kalau belum berpendapat karena belum berpendapatan Karena masih dikirimi orang tua ya. Loh, Saya pendapatannya banyak, dari mana? Dari orang tua ya Itu namanya kalau kata guru saya SD dulu Kita ini sebenarnya sudah kerja, kerja di pabrik odol Odol-odol kesa, odol-odol dompet Dompetnya orang tua Oke, monggo yang mau jawab silakan. Sebelum lampunya merah, biasanya kan kalau pidato ada lampu hijau, ada di sini. Udah oh, ada ya? Ada ya. Atau lampunya cukup ini aja. Nanti kalau waktunya habis di mata ini Berarti waktunya habis, waktunya turun. Hah? Belum masih lama. B.M. mengingatkan waktunya habis belum kan? Akhirnya ini sederhana ya Ada yang pidato itu wabihi nastain wa ala umurid dunia watin. Oh nasi wabihi nastain ala umurid dunia watin. Bagus kono. bener Yang mana? Yang pakai wawah apa yang wa wa? Yang wa'ala atau yang langsung? Kelompok sana milih apa? A apa B? Nah, yang ini milih B satunya. Enggak mesti bener salah si jin <laughs> Ah, huh? Gimana, gimana? Ini kayak mau jawab. Jangan dibatin aja, kita ini bukan aliran kebatinan. Jadi harus diungkapkan. Mbak siapa namanya? Siapa? Bekak, dengar apa-apa Mbak Mumut? Mangga. Jawabin ini, cek temannya tahu. Jawabin apa Mumut? atau Mbak Mumut sebagai juru bicara apa itu malu bener jawabannya emang kayak ojo ragu tapi pakai wa apa ndak hmm? ini aku gak apa enggak ngerti apa pas 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 ndak pakai wa kenapa nah kan harus tahu jawab harus kenapanya ini kenapa lalu nah, pura-pura nulis sekarang turun-turun maknai uh, jawab dulu nanti banyak coretannya kita persamaan nanti ya wes tidak nah, apa-apa sudah urun jawaban sekarang perwakilan dari kelompok sana Kenapanya yuk? Kenapa? Kok tidak pakai wa? <tuk> Karena? Karena dari sananya. <tuk> <tuk> iya benar. Jadi jawabannya yang benar tidak pakai wa. Tapi banyak orang saya sering mendengar wa ala umuritunyawatin. Karena kalau pakai wa itu wa-nya wawu opo. Malim maknanya begini, nasta'in dan kami memohon pertolongan kepada Allah kalau dikasih wa ala umurid dunyawatin dan atas semua urusan dunia dan urusan agama urusan akhirat kono dane mane padahal mestinya wa nasta'in kami atau kita ini minta pertolongan kepada Allah ala umurid dunyawatin untuk minta pertolongan terhadap segala urusan kan begitu, berarti tidak pakai wah, lu itu sudah bisa dinilai. Jadi kalau menilai Kitabal, oke okay, pembukaannya, meneh para Asatid dan Asatidah, oh ini catatan juga ini, Asatid dan Asatidah itu sama-sama jamaknya ustadz Cukup pakai salah satu itu sebenarnya sudah mewakili baik guru atau ustadz laki-laki atau perempuan sudah tercakup. Tapi kalau mau dipisah malah asatid dan ustadzat mestinya begitu, bukan asatid dan asatidah. Kalau hadirin hadirat bener, apa bedanya hadirin dan hadirat? Itu kalau bahasa Arabnya iya, hadirin itu laki-laki. Kalau hadirat perempuan, tapi kalau di Indonesia, kan, bahkan di Inggris, kan, hadir in itu yang hadir di dalam, hadir out yang hadir, tapi di luar. Ini guyonannya kan begitu. Sama kayak kemarin, muktamar itu ada muktamirin, itu yang peserta resmi yang punya hak suara, ada muktamirat, itu yang datang sebagai penggembira, itu yang jumlahnya melebihi jumlah muktamirin yang resmi semaraknya di situ. Jadi muktamirat itu sampai kata orang-orang muktamirat itu ya muktamar oh, apa peserta muktamar yang di luar arena muktamirot <laughs> muktamirat. Ada yang menyebut Romli. Romli itu dulu kepanjangannya rombongan liar, tapi sekarang lebih santun lagi bukan liar tapi rombongan lillahi ta'ala sehingga datang untuk menyemarakkan karena merasa terpanggil ikut mensukseskan muktamar karena daya tariknya daya tariknya kan luar biasa perekonomian meningkat travel travel itu persewaan mobil tuh lari semua hotel penuh semua itu penginapan penginapan di rumah rumah orang ini pembukaan wah penutupan anak mana ini sering gak nih tapi tidak di sini, di tempat lain. Kalau di sini, insya Allah sudah benar semua. Ono sing, billahi right. taufiq wal hidayah. Ya, sumas salamu alaikum. Nah, ini benar kape. Ya? Warahmatullah wabarakatuh bener. Ono sing, wallahu right. muwafiq. Ini pernah saya sampaikan ini. Ila, ikon ono sing di fase-fase, tambah keliru. Sing bener ya apa rek? Wallahul muwafiq atau wallahul muafid Yang panjang apa yang tasdid? Sana yang panjang, yang sini milo tasdid, cak bedo. Sehingga nanti ada yang benar salah satu kelompok ini. Panjang apa pendek? Panjang apa tasdid? Lanjutannya, ila akwa mitorik atau akwa mitorik. Panjang apa pendek? Wawunya, panjang mana kok oh, seneng ini seneng mat al mudud Loh, mat itu kan jamannya al mudud babnya mudud orang jawa ngambil memanjang itu disebut modot nah itu dari mudud memanjang ada yang berpendapat di sini gimana pak sing di sing akwam apa sing muafik? dua-duanya ada yang tasdid akhirnya satu orang yang jawab bener tak kayak hadiah ini teman nih apa hadiah ya saya si, tanggol yang golek aku ah. <minoritylish> <itu. ấp> monggo <tlak2> yang mau jawab lo ini juga ternyata bukan di sini di tempat lain itu banyak yang keliru kita kasih tahu bedanya artinya. Wa fakoyu wa fako tan, fako, itu artinya menyetujui menyepakati. Kaum itu jawabnya akwam. Kawim isim tafdilnya akwam pendek. Berarti kalau dua-duanya sampai baca panjang artinya jadi begini. Wallahu muwafiq ila akwamit tarik mudah-mudahan Allah setuju kepada kaum-kaum jalan Lu maling ono seharusnya wallahul muwaffiq itu dari waffaqa yuwaffiqu melimpahkan taufik Ilah aqwam pendek kenapa karena itu bentuk tafbil dari qawim aqwam aqwamit jalan yang paling lurus, yang paling benar, yang paling tepat. kadang-kadang iki, oh iki Contoh lagi, ada hadis, umama dalam khitobah itu dalil. Kalian harus menghormati orang tua, terutama ibu. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Ibumu, 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 baru kemudian ayahmu, kan begitu? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah berfirman eh berfirman, Rasulullah bersabda, mohon maaf, ini lidah. Rasulullah bersabda, al jannatu tahta akodamil ummaha. Itu benar, tuh tahta. Aku ummahat. Itu keliru malahan. Yang benar kalau dalam konteks ini panjang. Kenapa? Karena aku dam jamak dari kodam. Telapak kaki. Tapi kalau dibaca pendek malah keliru. Kenapa? Karena jadi isim tafdil dari kodim. Surga itu di bawah Aljannah tuh tahta. Di bawah paling dahulunya ibu-ibu lemah lo kan tidak pas jadi harus pas kalau tadi ilah akwa kalau ini justru yang malah panjang yang benar aljannatu tahta ummahat lungun ngono itu harus dipelajari itu kelihatannya sepele tapi bahasa Arab tuh sensitif sekali pembukaan mana Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya pakai sot difase fasekan maknanya berubah Mestinya pakai shin ashraf. Jadi sod. Apa kalau sod? Dulu sudah pernah saya sampaikan ini ya. Sod itu jadinya apa? In sorofa. Jadi menyimpang nanti. Berpaling. Yang paling berpaling. Lu maling uno. Diingatkan diganti sin ashraf. Waduh. Yang melebihi batas. Yang melampau. Yang berlebihan jadinya kalau ashraf. Orangnya musrif. Inna allaha la yuhibbul musrifin. Itu kan jadi begitu. Ada lagi yang lain. Di Quran sebenarnya sudah ada di juz 8 itu, di surah Al-A'raf itu. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wong no, ono sing sambutan atau pidato itu, zalnya sama dalnya itu tidak jelas. Sehingga semuanya jadi zal atau semuanya jadi dal. Padahal maknanya bisa berubah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadhiya laula an Allah. Lo kan kagak garu karuan itu. Itu harus pas. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Hada pakai dal, li hadza pakai zal. Wa ma kunna Ya. Dan kami tidak apa tidak mendapatkan petunjuk pakai dal Laula an hadan Allah. Seandainya Allah tidak menunjukkan kepada kami, Allah tidak memberi hidayah kepada kami. Jadi ikut sepele-sepele itu, tapi sampai pelajari ketika di pondok. Karena kalau nanti sampai sudah jadi apa namanya koordinator atau ketua majelis taklim ibu-ibu mamanya itu yang ingatkan itu susah. Ya opo cara ngiling noi ditegur langsung itu kuatir tersinggung kan begitu maka itu kuati ketika di pondok ini cari yang benar nah kembali ke taufik tadi wallahul muwafiq jadi setelah ini jangan ada yang dipanjangkan ya wallahul muwafiq enggak pas maknanya wallahul muwafiq apa artinya muwafiq itu Ray? memberikan taufik apa taufik itu Taufik itu salah satu level dari hidayah Tapi hidayah yang levelnya paling tinggi Kalau kalian buka di dalam kitab tafsir Di antaranya At-Tafsirul Munir Karya seorang ulama kontemporer namanya Profesor Wahba Az-Zuhaili Ketika beliau menafsirkan ayat Ihdinas Sirotol Mustaqim Itu hidayah itu ada lima tingkatan Saya ulangi Jadi kalau Oh, dia belum dapat hidayah. Hidayah itu ada lima tingkatan. Mungkin, kalau ada orang yang dikatakan belum dapat hidayah, itu adalah hidayah yang kelima, hidayah yang level tertinggi. Tapi tetap, hidayah itu harus ada usaha orang untuk menjemputnya, karena hidayah itu adalah seperti ibarat sinar. Yang sinar itu akan menembus celah sekecil apapun celah itu. Kalau orang itu menutup celah maka itu sulit masuk. Hidayah level yang pertama, jadi lima level ini, level 1 dan 2, ini kayak beli mie, ada level 1, level 2. Level 1 dan 2, ini oleh Allah dianugerahkan kepada semua makhluknya. Hewan termasuk, ini level 1 dan 2. Tapi mulai level 3, apalagi 4 dan 5, ini khusus untuk manusia. Level satu itu apa? Hidayah yang pertama disebut Hidayatul Ilham Al-Fitri Itu seperti seorang bayi yang baru lahir atau sejak lahir Dia sudah bisa mengekspresikan kalau butuh makan, butuh minum, lalu dengan cara menangis Ya kan? Sama dulu lahir nangis, orang sing ngurui enggak? lahir kenapa tidak bisa nangis kata ibunya belum saya ajari ayo nangis kan hmm, enggak, itu otomatis karena justru normalnya bayi yang bagus yang normal itu kalau lahir langsung nangis <tuk> tapi tidak seperti itulah kalau ini bayi yang sudah balik jadinya <tuk> 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 kalau bayi itu kan belum akil balik belum balik sekarang pak ada metode bayi lahir itu biasanya sekian jam setelah proses persalinan tidak tahu berapa lama saya lupa itu itu asi itu mengandung lalu yang kedua ada namanya hidayatul hawas yaitu hidayah yang berupa panca indera ini semua makhluk punya semua makhluk diberi oleh Allah manusia itu panca indera yang pertama kali berfungsi panca indera ya untuk menangkap informasi dan lain-lain itu telinga, pendengaran sejak dalam kandungan itu sudah bisa mendengarkan apa yang ada di luar apalagi yang dibaca oleh ibunya makanya sama kalau nanti sudah waktunya lalu hamil mengandung anak janin yang samain kandung itu kalau sama yang dibaca itu kalimat toyiba lalu mendengarkan murotal, ngaji itu akan nyetrum, anak itu bisa mendengar ini nanti akan berpengaruh ketika anak ini sudah di luar, sudah lahir. Kalau sudah dalam kandungan ibunya senengannya nyetel lagu-lagu koplo, ya nanti anaknya lahirnya cenderungnya ke sana. Diajak ngaji itu kurung suara ngaji itu asing. Suara apa sih? Tapi kalau koploan tertarik dia, uh ini yang dulu pernah itu masuk apa ya? Memori yang paling dalam itu. Tapi kalau sudah sampai biasa dengarkan murotal sampai ibunya ngaji, lalu nanti anak itu keluar dengar suara ngaji itu, oh ini dulu yang jadi ini tertarik dia. Makanya bayi lahir itu pertama azan dan ikomah telinga kanan sama kiri, tidak langsung dikudang dulu karena ketika lahir itu proses panca indera yang namanya mata itu tidak langsung bisa melihat dengan jelas mesti kabur dulu tapi kita dulu tidak sadar saya juga waktu lahir juga tidak sadar kan tapi buktinya apa kok pandangan itu belum jelas bayi itu seringkali tidak fokus pandangannya itu pun butuh latihan nanti dirangsang dengan umama ada mainan remulan itu itu warnanya kan macam-macam itu itu kan termasuk merangsang syaraf-syaraf di mata ini untuk pandangannya si bayi itu Lalu ada gerakan-gerakan mulai dari yang pelan Bahkan kandang bayi itu pandangannya kosong, jelok pojokan morong guyu dewi. Itu kalau bahasanya orang Jawa dulu, di nyai among, <laughs> begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi hidayatul hawas itu terkait dengan panca indera. Nah Allah itu menganugerahkan as-sam'a al abusar wal afita. Lalu yang ketiga, hidayatul akal yaitu, hidayah akal berupa akal. Dengan akal itu, manusia bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, karena dengan akal ini, disinilah nanti manusia akan dimintai pertanggung jawaban. Karena dia punya pilihan antara baik dan buruk. Saya mau janjian sama cowok, ketemuan di sawah sebelah utara keluar itu masih bertentangan dalam diri itu. Mau cebet, mau keluar atau enggak. Sama yang terabas, wis, saya keluar aja. Itu yang mempertimbangkan, itu akal samian. Lalu nanti hati itu akan membisikkan. Kalau masih bersih, duh sampean kok melanggar, kenapa? Tapi kalau itu sampean tutup, lalu dikuasai oleh nafsu, wis, bapak, wis, gak ngurus, gak ngurus, gak ngurus, gak ngurus. Maka pertimbangan dari hati yang sifatnya benar, murni itu, itu lama-lama akan terkikis. Disitulah manusia dimintai pertanggungjawaban. Karena ada hidayatul akal. Itu segede apa ini, semua kalaf semua ini. Sudah dikenai beban taklif. Termasuk taklif itu, beban taklif. Beban taklif itu, Perintah dan larangan Allah itu sudah harus dilaksanakan. Kalau perintah ya dijauhi, itu sudah tanggung jawabnya masing-masing masing Karena orang mukallaf itu kan salah satunya adalah al-akil, dia berakal. Karena kalau akalnya konslet, gila, maka dia rufi al qalam Dia di, diangkat, jadi kewajibannya diangkat. Mau tidak sholat terserah, mau cebet terserah, itu kalau akalnya. Tapi kalau Anda masih berakal, maka di sini ada pertanggungjawaban. Jangan salah paham, ada orang begini. Agama itulah ikroh hafidin, tidak ada paksaan. Dibangunin subuh, tidak kak, nggak ada paksaan Tidak ada paksaan tuh kalau belum masuk Umama orang belum Islam Disodorkanlah Islam Ini loh, Islam itu agama yang ramah Kalau anda ingin selamat dunia akhirat Maka nanti ketika diajak itu ada dua kategori Ini namanya umat dakwah Ada yang dia mau beriman, ada yang tidak Nah sudah yang tidak ini selama dia tidak melawan Maka jangan di pakai dengan kekerasan, jangan lalu diserang. Islam itu dalam ketika perang itu mempertahankan diri, bukan menyerang duluan. Kan begitu. Rasulullah itu mesti menyodorkan secara damai dulu, dikirimi surat. Ada aspek diplomasi. Nanti lihat responnya. Kan begitu. Kalau mereka justru malah menyerang Ya ini urusan lain, maka udzina lil ladzina yuqataluna Diizinkan perang. Tapi kalau sudah masuk, maka disitulah harus dilaksanakan ini, ini. walaupun itu ada proses. Lalu semua ndok rong tahun, tolong tahun kok cek proses saya loh, kak iso. Harus ada ketetapan, harus ada ketegasan tapi tetap disampaikan dengan cara yang ma'ruf kan begitu oke ini hidayatul akal jadi manusia bisa menimbang sampai lu ngerti asli ini iki gak ngaji kok api apa elek ngerti gak jamaah kok api apa elek ya ngerti iya kan karena akal ini sudah dibimbing oleh wahyu hmm, ini loh yang benar begini sehingga akal kita ini mencerna oh iya Lalu, yang keempat, ada namanya hidayah yaitu hidayah agama. Lahidaya din inilah yang disebut dengan hidayah yang amah. Ini masih umum. Al-Quran turun, itu mengajak semua manusia. Makanya, ayatnya hudalinas. Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia. Sia. tinggal nanti responnya ada yang merespon saya beriman lalu melaksanakan semua ajarannya atau saya tidak mau beriman kalau tidak mau berarti dia menjawab dengan menolak berarti hidayah yang umum itu tidak digunakan kalau dia menolak berarti dia tidak mendapatkan hidayah yang level 5 yaitu hidayah itu taufik ini level yang paling tinggi Hidayah itu taufik itu apa? Hidayah taufik itu adalah Allah membimbing, menganugerahi manusia atau seseorang untuk bisa menjalankan. Menjalankan petunjuk agama. Sudah dikasih tahu kalau masih sekolah itu ojok sibuk pacaran, ojok janjian. Sudah dikasih tahu. Kok anda tidak menaati berarti Anda baru mendapatkan hidayah secara umum, tapi tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Tapi kalau sampai taat, kau semacam-macam aku mondok, saya pingin manfaat. Karena ilmu yang manfaat itu berangkat dari taat. Dulu kan pernah saya sampaikan, toh, kalau mau pinter, sinau. Kalau mau barokah, khidmah, pengabdian, mengabdi, kalau mau manfaat, taat. Ada orang pinter tapi tidak manfaat banyak karena tidak taat. Hati-hati karena setiap orang tidak akan pernah tahu masa depannya. Orang tua sampean sekaya apapun tidak ada yang menjamin anda akan kaya juga. Walaupun hanya suge, ya berarti rezeki ini takdirnya bau apa? Takdirnya bagus, takdirnya ya oke. Soge. Tinggal sokinya yang dermawan atau soki yang medit Lahan kan begitu. Kalau yang medit berarti jadi tidak baik juga. Jadi hidayah itu taufik itu bertingkat. Dan bertingkat itulah yang harus selalu kita berusaha meningkatkan. Disitulah ketakwaan itu. Gitu loh. Makanya hmm. nah, kita selalu memohon. Wallahul muwafiq akwamit Keliru didik, lurus mana Keliru didik, balik lagi. sama kayak kalian saya pernah nganter anak saya main game itu di satu mall atau di game zone atau time zone ya. Karena itu masukkan gesek kartu ya kalau sekarang. Kalau dulu kan koin, sekarang kan rata-rata pakai kartu. Ada satu permainan itu. Jadi ada mobil dibelok-belokkan begini, ada sopir setirnya. Jalannya itu yang mobilnya pancet, yang jalan tuh jalannya. Ini unik ini. Biasanya kan mobilnya tetap yang jalan mobilnya kan. Ya yang ya mesti aja gitu kan. maksudnya di embong itu cuma laku pedalane kan motor ya. Tapi ini game ini beda. Pada sama yang kipasan tuh yang jalan kipasnya apa orangnya? Kipasnya. Kalau kipasnya kipas yang manual maksud saya. Kipasnya diem sama nobo obang, obang ini isis nggak? Gak isis. Nah ini game ini mobilnya tetap di situ, ini yang jalan itu jalannya. Tapi jalannya itu dibelokkan, jalannya belok gini. Begitu dia keluar dari jalur, segera kembali. Nanti seberapa sering dia keluar dari jalur, itu nanti akan mengurangi jumlah tiket yang diperoleh. Semakin sering keluar jalur, maka tiketnya semakin berkurang. Tapi semakin dia lurus berada di jalur yang benar, nanti keluar selesai selesai gamenya selesai waktunya selesai itu kartu yang keluar banyak gituan. gitu kan. nanti kartu kan kalau dikumpulkan bisa ditukar souvenir 20 kupon itu dapat pensil nanti kalau sampai 1000 kupon itu bisa dapat apa yang besar kan begitu jadi gampang aneh itu kalau kita ibarat kita ambil hikmah kita ambil satu analogi sama yang hidup itu Berada di jalan Asy'irat al mustaqim berada di jalan yang akhwam itorik tadi itu. Nek onak belaot itu segera balik. Makanya orang bertakwa itu, <tutup> wa lahi na idafa alu fahisatan awdalamu ang fusahum zakarullah li dunubihim. Kan begitu? Segera ingat Allah. Ya kayak orangnya perang yuk. Dulu kan seberasa, berasa? Balik mana? Oh jadi terus loh, berasa? Papaus masih san berasa itu nanti mengurangi kupon Anda. Ketika sudah ending, sudah selesai hidup ini, kuponnya saya sama tuh Lah, sama berasa-berasa. Lu kan begitu. Lu itu dari game saja kita bisa mengambil satu hikmah. Ini contoh. Ya, semoga-moga sampean berada di aquamitoric tadi itu. Jalan yang... Nek salah titik gak apa-apa, penting iling gitu loh. nggak gak salah blas, aku malah Iya, cocok duduk menunggu, kan begitu? Iya, kalau malaikat lah ya asunallah ma'amarohum wa marun, karena malaikat tidak diberi nafsu, tidak beri nafsu. Kalau manusia, justru disitulah kalau saman mampu memanage itu nafsu anda menjadi nafsu yang mutmainah, maka kedudukan manusia itu bisa lebih mulia dibanding mala malaikat itu penting sekali. Karena saya itu mendengar arah-arah -ara saiki yo bukan di sini tapi di tempat lain, <laughs> ono, oh ay, sing cepet lah, sing janjian lah, sing apalagi dengan masa daring itu banyak yang menyalahgunakan HP. Kapan itu saya berpikir dulu waktu saya zaman direktur itu banyak sekali kasus, sampai sekarang ternyata kasusnya tidak ada berarti alhamdulillah semakin baik pilihannya itu memang semakin baik atau tidak terungkap jadi kalau ada orang atau santri yang melakukan pelanggaran dia aman dan tidak tertangkap tidak terungkap ketika di pondok tapi Allah tidak pernah tidur ini yang bahaya tadi itu ketika nanti pulang kemanfaatan ilmu dan keberkahannya yang bisa dicabut oleh Allah naudzubillah jangan sampai itu terjadi gitu loh umpama sama melihat ada kok ustad dulu kakak tingkat itu di pondok itu ya sering capek tapi ketika di rumah itu kok kelihatannya tetap manfaat hmm. pilihannya dua begini pertama seandainya dia tidak dulu tidak melanggar di pondok maka ketika pulang boleh jadi manfaat dan barokahnya jauh lebih besar dari itu bisa jadi yang kedua kadang orang diberi fasilitas kalau kita melihatnya dari sisi duniawi Jangan gumun dulu, jangan heran dulu, jangan takjub dulu. Bisa jadi itu namanya apa itu? Wa umli lahum apa? juhum min ya lamun. Itu namanya istidroj. Jadi ada orang yang diberi, tapi ternyata itu dibalik itu itu ujian yang luar biasa. Padahal dilihat oleh orang lain dia seakan-akan sukses. Nanti dulu harus dilihat dulu. Jadi jangan gampang gumun. Wes well, sudahlah. Sekarang yang penting kita kembali ke diri kita. Karena perintahnya itu ku dulu. Bukan bermaksud egois karena kita ini nanti pertanggungjawaban juga pribadi-pribadi. Nyalakan teman kalau diajak niki, kalau sudah pertanggungjawaban di hadapan sidang di mahkamahnya Allah nanti tidak bisa. Bahkan setan pun yang kita caci maki gara-gara ngajak kita ke keburukan, ada setan apa? Falata lumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wama antum bimusrihi kan begitu. Surat Ibrahim juz 13 itu. Enggak mau disalahkan saya tanya. Urusannya masing-masing. Jadi urusan masing-masing dalam konteks perbaikan diri kita, enggak usah melihat orang lain. Kalau melihat orang lain pun, maka lihatlah yang lebih bagus ketakwaannya daripada kita. Karena kalau kita melihat yang lebih bawah, yang tidak seregem, maka kita akan tidak seregem. Aku ah, cek lumayan, Ikulara, iku lara iku tambah gak seregem. Iku pada ulangan atau ujian, maka kalau dalam hal ilmu atau ketakwaan, lihatlah yang lebih atas. Ujian kita dapat 65. Asalnya sedih kita. Duh, dapat 65. Temannya nggak sengaja. Kamu dapat berapa? Dia nggak mau ngasih tahu. Direbut. 35 lima mendengar 65 kalau anda begitu terus tidak akan maju kenapa karena sudah merasa puas dengan 65 gara-gara temannya ada yang 35 ini yang bahaya uh, aku lumayan sudah 20 jus hari itu kan biar nambah jus limo kak mari-mari akhirnya saman rombol merasa aman padahal nanti temannya bisa jadi nyelip sampean kalau sampean larinya tetap pakai becak jadi harus di setting ini lah sampai saya larinya pakai apa ini? Ada beberapa pilihan. Kalau motor yang Mio atau Vario atau Nmax atau PCX kan begitu. Nah, tinggal nanti berapa cc ini kan kembali ke sampean sendiri. Gimana cari topo? Gimana kara-kara hitoba Akhirnya di sini praktek hito, ini praktek hitoba tadi

itu gak gelap diceritanya pun jaluk cerita terus Bismillahirrahmanirrahim <Sukur> 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 Alhamdulillahnya dengar dari sini enggak kalau kita dengarkan kita diperintahkan fasham mitbu untuk mendoakan juga yarhamukallah kan begitu <Sukur> Bismillahirrahmanirrahim utawi yang kedua yakfi Artinya yang kedua itu wajah yang kedua Dari tiga pendapat ini Yang kedua menyatakan yakfi nyukupihi engkori Opo sajidatul ula Sujud tilawah yang pertama Jadi yang pertama kali Anil jami untuk semuanya Jadi kalau saya ulang tiga kali Apa? Dalam surah Al-Insyikok tadi, kok saya yang pertama sudah sujud, maka setelahnya tidak usah sujud. Karena sudah diwakili yang pertama tama sudah cukup wahwa kaulu ibni suraj ini adalah pendapatnya ibnu suraj wahwa madhabu abi hanifah tarohimahulloh dan ini adalah pendapatnya atau madhab abi hanifah imam abi hanifah rohimahulloh kaulah sahibul udhati kaulah berkata sopo sahibul udhati pengarang kitab al udhah min ashabina dari sahabat kami artinya dari min ashabi syafi'i dari al uddah kitab ini ditulis oleh ulama bermadhab syafi'i wa alaihi al fatwa wa al asyaykh nasrun al maqdisi az zahid min ashabina wa alaihi lan iku pendapat yang ini yang kedua ini al fatwa utawi al fatwa jadi ini dalam kitab Al-Udda inilah yang difatwakan seperti ini waktaro dan memilih hu ingin pendapat yang kedua ini sopo as syeikh Nasr Syekh Nasr al-Maqdisi al-Zahid al-Zahidu al-Maqdisi yu zahidu min ashabina dari ulama madhab syafi'i Wasal itu utawi yang ketiga, artinya yang ketiga itu pendapat atau wajah yang ketiga. Gini, intola al-faslu sajada. Intola jika panjang, opo al-faslu jeda, jaraknya. Sajada maka sujud Wa dan jika tidak artinya tidak tidak panjang tidak terlalu panjang fatakfi maka cukup atau nyukupi hi ing man opo as ula sujud tilawah yang pertama. Jadi umum saya ngajar fasoha surat al alaihimul yasjudun <Sagnan> Saya sujud tilawah. Lalu ngobrol-ngobrol lama satu jam ayo baca lagi dibaca sana al insyikok maka kalau jaraknya lama maka menurut kaul yang ketiga ini disunahkan sujud tilawah lagi tapi kalau saya setelah baca sujud tilawah lalu langsung baca lagi jaraknya dekat ya kan jedanya dekat tidak terlalu panjang maka cukup sujud yang pertama tadi jadi pilihannya bisa sujud di akhir bisa sujud di awal bisa sujud setiap baca atau tidak ini pilihannya gitu aja itu kalau ada satu ayat as-sajdah yang diulang dalam satu majelis faham ya nah, sedikit lagi wa amma idha ayat al-wahidata fi salati wa amma lan anapun utawi idha karrarol nalikani mengulang sopeman al ayat al wahidata ing ayat kang siji jadi ayat sajidahnya satu fi sholati ing dalam sholat fa maka jika ada Jadi ayat yang satu yang diulang dalam sholat itu Fi rokatin ing dalam satu rokaat Fahiyamaka maka utawi al-aya al-wahida Fi sholah iku kal majlisil wahidi Seperti majlis kang siji Artinya seperti satu majlis Fayakunu mengko ono iku fihi yang dalam hal ini al aujuhu salah satu utawi oh fayakunu mangko ono fihi iku yang dalam hal ini opo al aujuhu salah satu ini isimnya yakunu isimnya kana ini opo al aujuhu salah satu yaitu wajah kang telu tadi itu ada tiga pilihan tadi itu jadi kalau membaca ayat sajadah terulang di dalam sholat dan itu satu rokaat maka hukumnya seperti dalam satu majelis bisa sajedahnya itu di akhir setelah diulang beberapa kali atau di awal lalu sujud tilawah lalu diulang lagi tidak usah sujud tilawah atau pilihan yang ketiga tadi al faslu sajada wa ula ini wajah yang ketiga Wa ingkana fi rok ataini Wa ingkana lan jika ada Artinya ayat yang yang satu ayat yang dibaca berulang oleh Qori tadi itu terdapat firqat ini ing dalam dua rokaat Rokaat pertama baca ayat yang sama Rokaat kedua baca lagi Maka fakal ini Maka hukumnya seperti dua majelis Kalau dua majelis ya berarti beda Fayu'idu Maka mengulang Maksudnya mengulang itu ya sujud lagi gitu loh Sopoman as sujud daeng sujud tilawa Jadi rokaat pertama ya sujud tilawa Rokaat kedua ayatnya kok sama yang dibaca Ya ayatnya tetap sama. Ini ayat asa jeda maksudnya. Maka dia juga sujud tilawah lagi. Karena seperti dihukumi dua majelis. Fayu'i itu sopeman as sujuda ing sujud tilawah. Bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Artinya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada pertanyaan? Habis. Faslun wallahu a'lam. Bisawab, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Quran.

subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin hadanallah wa iyyakum ajma'in al afa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kolostrum yang kolostrum itu sangat baik untuk untuk bayi ini untuk kekebalan tubuh imunitasnya anak itu kalau tidak dapat kolostrum ini ini kadang-kadang nanti ketika tumbuhnya apalagi dia asinya asupan asinya tidak tercukupi susu formula ini kadang anak ini imunitasnya lemah sehingga dalam bahasa Inggris itu disebut gopok gopok tahu gopok ya gopok itu gampang sakit itu bahasa Inggris dari gopok temannya gojek <tuh, tuh>. mohon maaf guyon Nah, ini hidayah yang sifatnya alami.